Guguran besar sempat terdengar jelas oleh petugas pos pengamatan Gunung Merapi dan warga. Nah, itu yang saya tidak tahu, dan itu semua sudah kami perhitungkan. Misalnya begini, bisa saja awas itu ditetapkan beberapa jam kemudian terjadi letusan, tetapi bisa juga kita tetapkan awas 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu belum terjadi letusan. Sungguh nista.